Saya dapat Sinki baru, tiba-tiba hasil bagi hadiah sebab bini kuat bebel. Baik, haha, takpelah, asalkan saya bahagia. Ingatkan apa, rupanya Sinki idaman. Eh, korang hari ni nak share resepi roti sandwich terpaling mudah. Kita sambil-sambil okey. Lama dah usia Sinki ni, tengok paip dia jenis. Pusing, pening kepala aku camik. Transformer Sink ni, ada apa-apa pemotong yang boleh letak atas Sinki. Okey, saya testing-testing lah Sinki ni. Pak paling love sangat paip ni, boleh tarik untuk cuci Sinki. Lupa nak cakap, saya dah prepare siap-siap sandwich ni. Telur ni korang boleh letak pelantar atau butter sikit. Lepas tu lada sulah, gaulkan sekali dengan mayonis. Roti boleh letak butter sapu atas dia. Jom kita cucun-cucun salad, telur dan tomato. Mudah kerja buat dekat Sinki, dah siapkan terus je basuh. Nak cuci cawan, tembak je kat sini, siap. Sinki ni tak besar tak kecil. Eh, lupa sandwich is done. Saya tahu laki saya beli dekat mana. Tadi saya nampak resit dekat alat dapur. Baik korang pergi dapatkan barang panas ni.